Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan menyalurkan masker ke setiap puskesmas di Jabar, sehingga mulai Senin 23 Maret ini warga bisa mendapatkan masker gratis. Namun, masker tersebut diprioritaskan bagi mereka yang sakit dan di zona yang positif corona paling banyak, yaitu di Bodebek dan Bandung Raya. Usai memberikan alat perlindungan diri bagi petugas kesehatan di beberapa rumah sakit Sabtu pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya menyalurkan masker ke setiap puskesmas di Jabar dalam 2 hari ini. Dengan begitu, mulai Senin 23 Maret, warga terutama yang sedang sakit atau bergejala sakit bisa mendapatkan masker gratis melalui puskesmas terdekat. Masker yang berjumlah setidaknya 1 juta lembar tersebut pun didahulukan untuk daerah yang positif coronanya paling banyak. Warga akan diberikan gratis masker di Jawa Barat, tapi tahap 1 didahulukan kepada mereka yang sakit atau bergejala sakit, dan prosedurnya memintanya di puskesmas. Selain pembagian masker gratis untuk mengatasi penyebaran COVID-19, tempat hiburan malam pun diinstruksikan ditutup mulai Sabtu ini. Kalau ada pasien bandel-bandel, itu karena biasanya hiburan malam dan lain sebagainya juga banyak tamu berluar, teman-teman di sini luar biasa. Tapi sudah diinstruksikan oleh Pak Kapolda, mohon monitor di daerah-daerah untuk melaksanakan kegiatan. Ridwan Kamil pun menyatakan beberapa daerah yaitu Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung dinyatakan sebagai zona merah karena sudah ada warga yang dinyatakan positif COVID-19 di kawasan tersebut. Bantuan logistik kewaspadaan rapid test pun lebih fokus ke wilayah tersebut. Saat ini pun ada sebuah hotel di kawasan Hegarmanah Bandung, rumah sakit yang belum beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, hingga 250 kamar di rumah-rumah milik warga BPSDM di kawasan Cimahi dengan kapasitas hingga 3.000 orang yang siap dioperasikan jika terjadi lonjakan pasien. Budi Hartati, Bandung TV.